Gas, kamu lagi. Kenapa deh? Ngapain kamu di sini? Saya yang tanya kenapa itu. Bukan kamu yang nanya sama saya. Paham kamu? Kamu marah-marah. Kamu ngapain di sini? Oh, pengen tahu saya datang sini? Iya. Pantai aja, Bang. Kamu ini kan kemarin sudah saya sadarkan, sudah saya tobatkan. Kumat lagi. Enggak berhenti-berhenti kalian ini. Mana itu si Ringo? Enggak ada Ringo. Saya curiga itu. Kata si Ringo kemarin ada Kijagabaya itu. Gurunya dari mana itu? Hah? Ada. Nah ini ada apa ini rame-rame ini? Hah? Ada apa kamu rame-rame di sini? Enggak perlu tahu kamu. Ya harus tahu. Enggak ada. Selama ini saya sabar ngadepi kamu orang ini ya. Sabar saya ngadepi kamu orang ini. Kalau memang ada, antarkan saya saja. Udah. Enggak ada. Pergi aja kamu. Pergi aja sana. Enggak ada. Kamu tinggal pergi aja sana. Kalau ngadepin kamu ini enggak ada habisnya. Lebih baik sama gurunya aja langsung. Si Ambon kek, siapa kek. Apa? Kami dulu, lewati dulu kami. Ya mudah kok cuma lewatin, Pak. Nah. Nanti dulu kamu. Kok nanti dulu? Kalau dulu pergi ke sana. Kamu orang yang pergi. Coba izinin Bang Ri lewat dulu coba. Hei, diam kamu pergi. Coba kami. Diam lah. Ngomong baik-baik apa ini? Kalau ngomong mau baik-baik. Kamu datang ke sini ngapain? Ya saya datang baik-baik. Kalau enggak mau baik-baik saya bikin ribut di sini. Ribut. Kau. Ya ampun aku ini masih kasihan sama kau ini ya. Kasihan aku sama kau. Aku tuh kasihan sama kau itu, ha. Masih. Mana yang punya ilmu ular? Ular apa? Ular berat gini. Hah? Bisa saya juga kalau ular berat. Ayo. Ayo. Hit. Bisa saya juga kalau cuma ilmu ular itu. Tapi saya ini masih kasihan. Nah, itu belum seberapa itu. Jangan sombong. Nah, gimana? Hebat sekarang ya. Hah? Dari Jagabaya itu? Iya dong. Hah? Gak putus-putus gak ilmu kami, Rey. Gak putus-putus. Jagabaya itu masih ada, kami akan terus ada ilmu. Teman-teman kamu juga ini? Ya. Ada Rey ini. Gak perlu kamu harus sini, saya datang sana. Haleng kemana? Haleng, dia mau ketemu Jagabaya. Gak bisa. Apain kamu orang di sini nih ya? Kami jaga di sini, kami standby. Standby apa? Standby kami jaga di sini. Standby perintah apa? Dari, ya perintah dari bos saya suruh standby di sini. Bos siapa? Ah, ada rahasia pokoknya. Jagabaya? Iya, betul, ya, betul sekali. Tahu enggak mau kelakuan-kelakuan gini enggak beres itu? Ya tahu. Nah. Betul ini menurut kami. Betul ini, tapi ini menurut kami ini betul, ini memang usaha kami. Oh, jadi kalau diisi lagi ilmunya? Iya. Iyalah betul. Hah? Iya, itulah fungsinya Kijagabaya itu. Itu? Diisi kami ini. Kijagabaya itu? Iya. Udah tua bangka apa-apa? Eh, itu menurutnya kamu. Gak ada, gak terus aku sampai tahu tua bangka segala macam kamu iya, itu tahu. Iya, itu guru kami. Terobos aja, Cik. Di sana, Cik. Terobos. Langsung aja, yuk. Hei, Benny! Ini ada ritual ini di sini. Ada si janggar segala macam, saya curiga nih sama tempat ini nih. Ini nih. Hah? Enggak mau ngaku? Enggak mau kami. Hah? Enggak mau kami. Enggak mau itu? Enggak.
Gak bisa. Ada ritual ini? Gak ada. Saya tahu ini ada ritual ini di sini. Ada ritual, Rey. Hah? Ritual apa? Ritual. Beda ini, bukan ritual kutang bolong ini. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Orangnya udah beda, Bang. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Ada ritual ini, jujur aja. Hah? Gak ada ritual. Gak ada ritual di sini. Oh, kalau ada ritual, wajar kau ya? Iya, ya, kami terima. Iya. Mau bohongin saya, iya, kamu? Iya, oke. Hah? Gak bisa kamu bohongin saya, kamu? Gak bisa nggak bohongin saya itu? Hei, ini udah baik-baik lo Bang Rian ngomong. Hah? Lebih baik kasih tahu ritual-ritual apa ini daripada nanti si amuk semua. Amuk, amuk. Jadi patung semua kalian. Assalamualaikum. Hai kau Ambon, Ambon. Ambon. Ada orang macam-macam. Ah, ada apa di sini? Bukan ada apa. Kamu yang ada apa di sini? Iya, ini tempat kami. Tempat kami, tempat kami. Saya tahu ini tempat kami kan. Kalau tempat kami sendiri aja, ngapain rame-rame ini di sini? Ya kami acara kami, ada main acara. Acara apa? Wanita lagi, Bon? Bukan. Apa? Ini, nih. Ada ritual ini. Kenapa kau tahu? Ya tahulah. Karena saya tahu ketika ilmu kalian itu habis, ada terus, ada terus. Saya curiga ini, curiga siapa itu Tenggo Ringgo itu. Gurunya Jagabaya, Jagabaya. Cuman orang itu sudah ada di sini, Ki Jagabaya sudah ada di sini. Ya bagus kalau begitu, biar saya ratakan semua situ. Jaga apa? Enggak ada jaga-jaga. Maju Kampon, Jangkar maju kau, semua yang maju sini. Dia belum tahu kita punya kesaktian dari Ki Jagabaya. Ngomongin baik-baik dulu ini ya. Hah? Mau langsung menghantarkan saya ke dalam? Apa perlu pakai kekerasan? Tidak bisa. Hah? Alangkah enaknya mau masuk-masuk ke dalam. Berarti nggak bisa baik-baik ini kan? Hah? Kalau begini caranya kan? Iya, serah. Hah? Jangan salahkan aku kau ya. Udah Bang Rin. Ya kenapa? Datang-datang ke sini kalian mau masuk? Ya jelas lah. Karena saya tahu ilmu-ilmu kalian itu dari Jagabaya, penjaga berot itu. Kalian yang sesat. Jangan so tahu. Habisin, Cik. Udah, Cik. Ilmu hitam itu. Hitam-hitam. Iya. Kau udah kemarin. Main-main kau, Cik. Janggar sudah ditobatkan semua. Masih aja kumat lagi, kumat lagi. Masih aja kau, Janggar. Sombong. Jangan mentang-mentang ada Jagabaya. Udah lagi, Cik. Gak usah banyak ngomong kau, Cik. Udah lagi. Gak usah banyak ngomong kau. Kalian selalu saja tahu peradaban. Tahulah, saya Bang Rey Lampung, Bos. Nah, tahu saya di sini ada ritual. Auranya panas. Berasa sama saya. Berasa sama saya. Hah? Kalau ada ritual bukan sekedar kumpul kalian itu di sini. Emang ilmu besar ini, Rey. Hah? Emang kita pindah pulau aja, Bos, biar enggak tahu. Kita pindah pulau aja. Kami tahu. Iya, jangan suruh Bang Ringo untuk beli pulau. Kayak banyak duit aja beli pulau. Ya sudahlah itu, Janggar, Ambon, kau. Kita kan sudah pernah ketemu. Apa belum kapok kau kutumbangkan itu? Ya dulu kita tumbang, Bos, ya. Sekarang kita punya kesaktian lagi, kan? Sudah dibilang. Kecapi, makanan kero. Kero. Belum mati. Kami. Hei! Mampus. Itu kecapi makanan kero, ya? Banyak omong. Habisi aja, Bang. Apa kecapi makanan kero, kecapi makanan kero? Hei! Capi makan kero, belum mati, belum jeru. Hadapin, Cik. Jangan dilihat, Cik. Udah dihajar berkali-kali. Masih. Apa kau kecapi makanan kero, belum mati, belum jeru. Apa
jamin belakang kok, Cik. Kecapi makanan kero. Ini udah baik-baik loh. Bang Tri sudah ngomong baik-baik. Kalian aja. Yang otak memang licik sekali kalian ini. Licik-licik. Ngandalin bawa jimat itu kalian. Ya, kenapa? Emang ini jimat? Kalau kalian kalah, gak usah bikin ribut lagi. Panggil dia suruh keluar. Jadi apa kena aku, Bang? Oke. Udah sampai omong lah. Bang. Ayo, bos. Sipun aja, Bang. Terima kasih mereka ini. Gimana? Perjanjian ya. Perjanjian. Kalau kalian tumbang, suruh dia keluar. Hah? Panggil. Ya udah. Panggil. Enggak ada urusan. Panggil. Ada apa ini dalam ini? Oh, ini ada ritual ini. Ada ritual ini, dikit bisa. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Iya. Orangnya Bang Rik. Bawa-bawa apa ini? Lagi apa ini kalian dalam ini? Apakah benar ini yang namanya Jagabaya itu? Kayaknya benar ini. Penghasut-penghasut anak-anak kecil ini. Ngasih-ngasih bukan ilmu ini. Mereka datang sendiri. Datang sendiri gimana? Mereka mencari kesaktian. Enggak inilah caranya, Bon. Ya gimana caranya? Benar ini Ki Jagabaya. Memang benar, ini Ki Jagabaya. Mana Ringgonya? Ringgo kalau aku bilang lagi di pelabuhan. Sudah, Bon, suruh bawa keluar sini, Bon. Ah iya, boleh. Oh, ini mah rombongannya Janggar ini. Matomblok juga masih. Ilmu apa ini? Ilmu sesak lah ini. Apa? Kalian rasakan sendiri, jangan banyak omong. Rasakan apa? Tambah lagi ilmu. Hah? Ilmu apa matomblok? Habis apa? Diisi ilmu. Ya, habis diisi ilmu. Hah? Sama Ki Jagabaya itu. Ya. Ilmu apa? Ya ilmu segala kekebalan kami kalah terus. Kekebalan? Iya. Boleh saya coba badannya? Boleh. Hah? Coba mana pinjam kamu golok, kamu Janggar? Sini pinjam saya. Pinjam. Pinjamkan bos, biar dia tahu bos. Pinjam goloknya. Coba. Puh! Kau banyak omong, kau tinggal antar ke sini saja kau. Main kau. Mana yang katanya gak mempan dibacok itu? Benar kalian ini. Hebat bener tah itu si Jagabaya itu. Benar, si Jagabaya, guru kami. Ayo keluarkan ibu kalian. Boleh juga ya. Ada ilmu kebal ini. Cek, sini. Jangan jauh-jauh. Perdi. Ilmu apa ini ya? Sudah lagi Perdi. Coba ajak ke sini. Sini kalian. Duduk sini. Hadapi, jangan takut. Maju. Ikuti mau dia. Apa mau yang Jangan berdiri. Mana? Semua coba sekalian. Huha, hebat juga Ki Jagabaya ini. Hah? Benar ini Ki Jagabaya.
Hah? Iya benar. Assalamualaikum. Saya dapat kamu yang kartu juga. Tapi ya, aku menurunkan tidak dengan jalan salah sama dia ini. Tidak salah gimana? Dia pakai kekerasan segala macam itu. Berbuat yang tidak benar. Jojo kembon. Enggak, Ki. Enggak, Ki. Kasih yang benar, Ki. Uang kan? Itu aku cuma cari pekerjaan. Kerjaan apa? Aku yang kukasih itu untuk jaga diri. Jangan kau untuk merampok. Aku tidak merampok. Enggak benar kau ini. Oh benar kau. Udah lagi. Buat main-main cewek kau. Karaoke segala macam. Berarti tujuannya ke sini untuk mencoba... Iya, kita. Mencoba kita. Ah. Menghancurkan perempuan. Tolong. Mau menghancurkan perempuan. Anak buahku. Tidak juga dia ini. Coba kau tes dulu. Tidak ada salah paham. Tidak. Aku ingin membuktikan kalau dia Bang Rey ini memang orang hebat. Iya, benar, Ki. Tes saja kesaktian dia. Sudahlah Blange Berdi, tidak bakal mampu. Kau tidak akan mampu melawan anak buahmu. Ya. Isi semua. Tidak akan sanggup Cip Blange. Kalau Bang Rey jangan diganggu. Kenapa? Ya mereka mau melanjutkan ritual mereka. Belum sempurna. Belum sempurna. Iya. Jangan baru tahap 7 yang kukasihkan. Baru tahap 7? Iya. Ada berapa tahap? Ada 9 tahap. Ah, enggak perlu, enggak penting bagi saya kalau ilmu itu disalahgunakan. Ilmu itu bukan untuk disalahgunakan. Tapi kenyataannya anak-anak buah kau ini kelakuannya ini main cewek, enggak ada duit marah-marah. Ah, jangan kata-katanya kan. Enggak apa sini bar. Coba aku minta saksinya sini. Mana orang-orang yang coba saksinya benar tidak anak buahku yang enggak benar ini? Benar ya, itu benar nyata. Ini Bang Kero ini. Masa kau tidak percaya aku Ki? Kalau dia adu domba sama mereka ini. Iya, kator itu Ki, mereka ini Ki. Mereka berdua Ki. Ki, saya sekarang satu kali lagi. Kau datang minta sama aku, minta memohon-mohon. Sudah mukamu hancur ku kasih yang bagus. Muka kau. Tapi kau berbuat enggak benar. Sekarang kau ku kasih yang hebat malah kau bikin acak-acak daerah kampungmu. Ini nih rumah yang disandra ini. Ah. Ya karena dia punya utang. Jalan yang benar saya mereka ini. Kalau mereka ini yang punya utang, wajar kita tagih kan? Coba aku tes dulu. Sama anak buahmu. Boleh. Coba tes dulu. Keluarkan. Dia sudah aku kalahkan, Ki, mereka ini. Ki. Suruh maju ke sini. Yang aku susah kalahkan ke situ Bang Rey ini, Ki. Coba kita jajan dulu. Sampai berapa tingginya kegagalan dia ini? Bangun kalian. Sudah.
Kalian mundur. Dia bukan lawan sembarangan. Aku minta satu kalimat. Aku jauh dari Medan ya. Aku tidak mengganggu, tidak mengusik di sini. Tapi kau datang menghancurkan murid-muridku. Boleh. Tapi kalau kau ingin mencoba aku, silakan. Anda jual saya beli, bos. Baiklah. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui ya. Akan saya panggil idang-idang saya. Hai Pulau Samosir, datanglah! Hancurkan orang ini. Karena dia mengusik aku di sini. Boleh juga ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar. Adzab. Majar kau. Maaf, aku bukan untuk maaf. Yang penting kalau kau ingin mengadu visi, boleh. Dari Medan Ojo ini ya. Ku habisi kau, anak buah Bang Ri. Allah lawan. Aku minta maaf Bang Ri, kalau bisa sudahlah. Jangan diperpanjang masalah ini. Kita saya cari jalan damainya aja lah. Ya tapi kalau memang mau jalan damai, kau ambil semua ilmu ini di mereka ini. Baiklah. Hah? Baiklah, akan kuturuti. Jangan diambil. Kalau jangan, kalian jangan. Tidak mau nuruti aku, akan kuhabisi kalian semua. Apa yang aku kasih? Aku mengajarkan itu bukan dengan salah. Oke. Nanti mereka akan kudidik. Karena mereka ini kukasih dengan jalan salah. Sekarang aku mohon maaf sama Bang Ri. Terima kasih. Dia telah memberikan kita untuk anak buahku meluruskan dari penyimpangan ini. Memang enggak benar. Saya mohon minta maaf ya. Saya maafkan. Tapi dengan satu syarat, ambil semua ilmu dari orang ini. Baiklah. Kalau enggak diambil kita taruh habis-habisan di sini. Janganlah Bang Ri. Aku pun datang, aku cari kemana kau? Hah? Saudara aku nih. Nah itulah yang orang-orang gak benar itu. Nah ini. Ambil ini. Ya. Diam kalian. Abur. Nah. Biarlah mereka yang aku ngurus nanti. Ya. Urusin yang dua ini nih. Nanti aku mereka. Yang inilah yang sudah mukanya hancur lagi minta ilmu yang gak benar dijalankan. Inilah yang aku salah ketemu mereka ini. Dan mereka kudidik yang benar ini. Dengan ilmu agama aku luruskan. Iya, bagus kalau begitu. Malu. Tapi faktanya tadi kan tahu sendiri kan? Iya. Aku nah, malu ini mereka sini. Ini. Malu benar aku. Aku pun datang di sini. Nah, aku mau cari saudara ini, Bang Rey. Jadi begini, Bang. Nah, kita duduk aja lah. Iya, kita ngobrol dulu kita sini. Ngopi-ngopi dulu lah. Woi, Inang. Bikinlah kopi. Saya minta minum ini. Oh, silakan. Ya, ini tempat kita ini. Makanya aku datang ke sini. Ada sedikit yang aku bisa kan, aku ajarkan sama mereka ini. Aku enggak tahu di balik selama ini anak buahku ini enggak benar rupanya. Enggak, itu kalau boleh tahu apa itu, Pak? Jimat itu, Pak. Hah? Inilah peninggalan nenek moyangku. Oh, itu? Iya. So energinya kuat benar itu dari itu. Energinya kuat benar itu. Karena aku dari Medan itu merantau lah, Bang. Jangan main serang-serang gitu. Ya enggak. Hah? Tentar lu. Jangan pura-pura baik. Ya. Hah? Aku tarik energinya dulu. Jangan ya. Jangan begitu. Enggak, aku tarik dulu sendiri. Sabar. Aku mohon maaf. Sabar dulu. Enggak nyerang kau dari tadi aku baik-baik. Ya, kalau memang enggak baik-baik kita ribut aja tadi di situ. Jangan. Aku mohon maaf. Kita damai aja. Aku cari saudara, Bang. Aku tarik energinya ini. Ya. Udahlah. Enggak, aku enggak ada jangan niat. Jangan ini. Itu. Aku enggak ada niat. Jangan itu. Main-main. Tidak. Kalau mau adu ilmu aja kita. Bohong tidak. Ini, Bang. Hah? Bohong. Enggak. Pokoknya aku minta di sini. Hah? Aku minta di sini, aku mohon maaf karena kami datang ini enggak ada niat untuk yang begana gini. Kalau memang Bang mau serang-serangan saya juga bisa, Pak. Ya, aku tahu. Saya gentle orangnya. Aku tahu nama Bang Ri itu sudah tenor sekarang ini kan.
kalau aku ini hanya pendatang Mas Limari, aku mohon dah, ya, apa yang kesalahanku nanti bisa mohon diampuni. Ya jangan main serang. Kalau main serang itu beda ceritanya. Bukan berarti saya juga enggak bisa. Aku jadi gini, Limari. Gini. Kita setiap ada permasalahan itu bisa kita atasi dengan kepala dingin. Apalagi kesalahan itu masalah anak buahku yang enggak benar ini, ya kan? Itu bisa kita atasi, jangan antara anak buahku dengan anak buahmu terjadilah pergesekan itu. Iya, kan? Itu kan mau saya kan emang begitu. Makanya saya temu Ringo itu. Ada apa di wilayahku ini? Hah? Nah. Oh, ada apa dah? Assalamualaikum. Eh sini, Bang. Ini siapa ini? Saya Re, Bang. Ini tamu enggak diundang. Aku enggak tahu. Nah, bahasanya jangan begitu, sih. Pak. Bukan masalah tamu enggak diundang, enggak diundang. Kami ini baik-baik loh. Sudah ada. Mereka ini lagi ritual di dalam. Tiba-tiba mereka datang langsung bertempur di depan rumahku. Aku enggak tahu tujuannya apa, Dedi. Nah, baru terungkaplah ini diperdaya. Enggak benar ternyata. Tapi setahu saya dia ini sudah jadi orang benar dari selama bener ini. Enggak benar gimana, Bang? Bentar gimana itu buktinya tahu, Ambon mereka itu datang dikasih ilmu sama dia datang lagi berguru dari Ambon itu. Kalau emang benar enggak begitu. Kalau orang yang kuarah begitu iya, tapi orang jalan enggak benar itu, Bang. Aku udah ngomong sama mereka jangan digunakan enggak benar. Banyak buktinya video-video saya itu. Abang juga jangan bela-bela dia, Bang, kalau enggak tahu permasalahannya. Setahu saya selama ini dia ini sudah jadi orang baik loh. Nah, tapi faktanya dikasih-ngasih ilmu sama Ambon sama dan segala macam. Begitu, bisa digunakan. Bahkan saya kemarin tuh hampir modar itu. Ya inilah kurang ajaran mereka ini. Iya, aku kalau tahu mereka ini akan kutarik semua itu. Iya, aku hancurkan. Jangan cuma baik aja. Saya ini, tapi ya kalau yang macam, bah. Ya makanya aku mohon maaf, aku pun datang di sini ya kan. Aku mohon maaf sekali, ya namanya kalau terjadi begini akan aku kubaiki nanti ya anak buahku ini kan. Kalau bisa, kalau nggak bisa terpaksa aku yang keluar dari sini. Aku malu lah sini, Bang. Iya, saya dengar semua yang diucapkan dia tadi itu. Tapi kan fakta di lapangan itu, Bang, ilmu-ilmu dari dia ini disalahgunakan semua. Dari saya cari sumbernya di mana, ternyata di sini. Di sini ada ritual. Harusnya Abang juga tahu dong kalau di sini sedang ada ritual-ritual. Bukannya dibiarkan begini, Bukan Bang. Bukan dibiarkan. Setahu selama saya tahu dia orang baik loh di sini nih. Gak ada baik-baiknya. Apanya baik-baiknya? Jangan-jangan udah sekongkol juga Abang ini. Sekongkol jangan. Kamu kalau pergi dari kampung saya ini, Kambul. Ya kenapa nyuruh saya pergi? Pergi kamu dari kampung saya ini. Jangan tunggu kampung saya ini lagi. Jangan lagi Bang. Mau. Pergi kamu. Ya pergi. Jangan tunggu di kampung saya. Tapi ada satu hal yang perlu Abang ketahui, Bang. Kelakuan yang ilmu-ilmu dikasih mereka ini sama Ambon dan itu tidak benar semua itu. Salah gunakan semua itu. Tapi kalau sampai dia tidak percaya yang bertanggung jawab dia. Ya udah. Ya udah kalau memang iya saya pergi. Enggak, saya minta maaf kalau memang ribut benar. Saya minta maaf itu Bang Re, itu kesalahan anak buahku ya. Bahaya kalau dia salah saya biar saya enggak. Iya, bereskan. Kalau enggak dibereskan saya bereskan, bukan berarti saya enggak bisa. Sini dulu. Abang tulang. Itu